Raffi Ahmad dan Nagita Slavina unggal potret berdua dengan caption romantis. Warganet justru pertanyakan hal ini. Kak Gigi ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Duh, mesti tiap makan selalu disiapin. Ya. Aduh, aku mesti siapin sendiri. Makan ayam toh. Untuk bisa ayam aja. Kayak dong. Selamat pagi guys, kita lagi pada sarapan tercinta yang sedikit marah. Kalau bicara mengenai pasangan yang satu ini, memang tidak akan pernah ada habisnya. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kehidupan rumah tangga Raffi dan Nagita memang selalu menuai perhatian publik. Apapun hal yang dilakukan pasangan satu ini, pasti selalu sukses menjadi perbincangan. Saat ini, Raffi memang tengah berbahagia karena Nagita Slavina tengah hamil anak kedua. Mereka pun saat ini diketahui sedang berada di Bali. Berbagai kegiatan pun mereka selama di Bali kerap dibagikan oleh Raffi maupun Nagita. Belum lama ini, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali mencuri perhatian warganet. Baru-baru ini, tampak Raffi dan Nagita mengunggah momen kebersamaan di akun Instagram mereka. Dalam postingan itu, terlihat Raffi dan Nagita mengunggah foto berdua tengah berada di pantai. Keduanya pun sama-sama kompak tersenyum. Tak hanya itu, mereka juga nampak menuliskan kata I love you menggunakan emotikon hati. Postingan Raffi dan Nagita itu pun langsung mendapatkan beragam komentar dari warganet. Sehat selalu Kak Gigi, semoga kandungannya sehat, lancar persalinannya, sehat sama mama dan sehat anaknya, tulis seorang warganet. Pak Sultan sama Bu Sultan lagi happy, komentar warganet yang lain. Sementara itu, sebagian warganet lain justru mempertanyakan hal ini. Yang post mama Gigi apa papa Raffi ayo, tulis seorang warganet. Itu yang ngepost si papa atau si mama ya, kata warganet lainnya. Oke guys, sekian dulu updatean kita hari ini. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, langsung saja klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga buat klik like, komen, dan share.